2018 bakal berakhir Ahad ini. Namun sambutan pengunjung terus bertambah dan meriah. Di Dewan Maib Serdang, Lembaga Pertubuhan Peladang juga membuka gerai pamerannya untuk berkongsi informasi berguna kepada pengunjung di samping jualan produknya. Ismail Adnan ada laporannya di sana. Jadi teruskan Ismail. Baiklah, terima kasih Leila. Assalamualaikum. Dalam Mahad 2018 kali ini, peranan peladang juga turut diangkat melalui Lembaga Pertubuhan Peladang yang mana menampilkan pelbagai pameran yang bertemakan industri dan juga teknologi pertanian yang terkini yang boleh dikongsikan bersama pengunjung dan juga mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam industri pertanian dan juga industri asas tani. Jadi hari ini saya amat berbesar hati untuk bersama dengan Tuan Haji Hamzah Bahari yang juga merupakan Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji? Assalamualaikum. Terima kasih Ismail. Cantik dan menarik gerai pameran yang dipamerkan ataupun dibuka di sini. Tetapi kita nak bercakap dahulu Tuan Haji tentang LPP sendiri dan juga teknologi yang dibangunkan di bawah LPP. Terima kasih Ismail, terima kasih berita TM petang ini. LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, adalah salah sebuah agensi yang aktif dalam Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani. Dan kami, peranan kami yang utama ialah macam mana kita nak cari jalan, nak meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial ahli-ahli peladang. Peternak dan juga sebaik-sebaik sikit nelayan lah. Dalam usaha kita untuk meningkatkan ekonomi ahli-ahli kita, kita nampak trend sekarang ni ialah penggunaan teknologi khususnya untuk ahli-ahli yang remaja. Oleh demikian, peranan kita sekarang ni agak menonjol ke depan ni, bagaimanakah kita nak mencari jalan dan menjaga kaedah-kaedah yang sesuai. Sesuai mengikut zaman, mengikut perkembangan pembangunan untuk melibatkan lagi kaum orang muda ni dalam pertanian. Jadi sesuai dengan tema tahun ini Cik Ismail ya, agroteknologi itu menjadi satu penggerak kepada aktiviti ekonomi. Ya. Kalau kita lihat di situ, jentera ataupun mesin automasi yang turut dibangunkan di bawah peladang dan juga LPP turut dipamerkan di sini untuk dikongsikan maklumatnya bersama pengunjung. Apa antara lain pembaharuan ataupun kita kata keunikan bagi pameran kali ini? Ya, Cik Ismail, jadi Maha ni yang menarik tentang Maha ni ialah ianya juga mengambil kira apakah kemajuan yang telah pun diterokui ataupun ditemui oleh pihak swasta. Jadi kita tahulah badan-badan kerajaan, jabatan-jabatan kerajaan, MARDI contohnya, Jabatan Pertanian, semua-semua ini turut menjalankan dia punya penyelidikan, pembangunan dalam mencari kemajuan ya. Tetapi kita tahu pihak swasta ni atas usaha diorang sendiri, diorang pun ada mencumai menemukan beberapa perkara yang baik dalam untuk memajukan industri. Jadi bila kita wujudkan MAHA ni, kita membawa dua pihak ini. Aktiviti yang dihasilkan oleh jabatan agensi pihak kerajaan dan juga apa penuh-penuh yang daripada pihak swasta ni ditonjolkan. Jadi dengan harapan supaya yang terbaik antaranya boleh digunakan pakai dan juga diikuti oleh siapa-siapa yang terlibat dalam pertanian. Jadi khususnya saya nampak kalaulah teknologi itu digunakan sebagai asas sesuai dengan tema tahun ini, agroteknologi pembangkit usaha pertanian, ini akan menjadi yang masa depan kepada aktiviti pertanian kita lah di MAHA. Jentera itu sendiri boleh dilihat di laman jentera dan automasi di MAHA kali ini. Dan kita juga nak cerita juga tentang gerai pameran yang dibuka dalam Dewan A di Maib Sudang ini. Katanya gerai pameran untuk LPP kali ini berbentuk cili. Itu satu keunikannya yang Tuan Haji nak kongsikan dengan kita. Terima kasih Encik Azman. Jadi tahun ini oleh kerana kita banyak perkara yang berkaitan dengan aktiviti cili ini, khususnya kepada satu buah pertubuhan peladang namanya Pertubuhan Peladang Kuala Langat yang duduknya di Banting. Jadi kita amat bangga sekali lah bila kita bercakap tentang PPK Kuala Langat ini, oleh kerana apa, ianya menjadi satu ikon di kalangan PPK-PPK di mana pengurusan PPK ini dia cuba mendapatkan menggunakan aktiviti teknologi smartphone, internet, GPS, remote sensing dalam aktiviti-aktiviti mereka, khususnya dalam penanaman cili. Kita tahu yang cili ini bukan satu tanaman yang asing, memang sudah lama dah ada. Tapi berkat inovasi dan pendekatan yang digunapakai oleh PPK Kuala Langat ini contohnya, dia menggabungkan semua teknologi ini dalam teknologi IoT, yang kita Internet of Things. Dan setakat sekarang ni PPK ini telah pun berjaya menggabungkan ataupun mengumpulkan 420 orang usahawan muda seluruh negara di bawah satu gabungan. Dan tanaman cili mereka ini, tiap-tiap seseorang tu dia ada sekurang-kurangnya 1,000 polybag. Setakat sekarang ni Cik Ismail, kita dah ada dalam 1 juta lebih polybag. Dan kalau kita lihat daripada cerita polybag ni, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penghasilan cili menggunakan smartphone, menggunakan teknologi ni, satu is the way forward untuk PPK ni. Sebab itulah tema yang tahun ini kita rasa cili ni should be the focus
dan sebagai mengingat kita, memberi kita ingatan bahawasanya perjalanan yang kita ada ini berbunuh dengan cil dan kita akan maju ke depan lagi dengan teknologi. Ia sangat bertepatan dengan kabarnya jualan anak benih dan juga anak pokok cili amat laris sepanjang Maha kali ini. Jadi apa keistimewaan cili itu yang dibangunkan sendiri ataupun ingin dipasarkan oleh LPP? Oh, Cik Ismail, jadi cili ini sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, kita tidak boleh lepas daripada cili. Dan oleh kerana cili ini satu benda yang memang menjadi kita punya menu makanan kita keharian ini, dah sudah tentulah khasiat-khasiat yang datang dengan cili ini kita mengetahulah. Sebaiknya cili ini kita gunanya dalam bentuk yang segar, fresh. Jadi alangkah baiknya kalau tiap-tiap rumah ni, bila mana dia nak menggunakan cili, dia sendiri yang menanam cili yang segar. Dan saya rasa kalau benih cili yang didapati di Maha ini, daripada PPK Kuala Langat contohnya, memang cili yang original dan memang dia tak menyakit dan dia kualiti dia tu memang kualiti yang terjamin, insyaAllah. So sebab tu saya tak heran lah kalau di sini, kalau penyumbung-penyumbung ambil kesempatan untuk membeli juga benih-benih cili untuk mendapat cili yang sama bagaimana yang anda lihat di sini. Alhamdulillah, saya pun dah berkesempatan beli 2-3 beg anak pokok cili. Sekali lagi Tuan Haji, untuk kita sama-sama mengajak para pengunjung untuk memeriahkan Maha 2018 dan seterusnya juga turut melawat gerai pameran Lembaga Pertubuhan Peladang. Ya, terima kasih Encik Ismail. Jadi terima kasih kepada Berita RTM dan kami di pihak di galeri Peladang Pertanian Raya di sini yang berbentuk cili ini mengalu-alukan kedatangan pengunjung yang belum sampai lagi. Ini hari yang kedah ke-9, kita ada lagi 2 hari lagi. Sila datang beramai dan jangan lepaskan peluang untuk melihat teknologi yang terkini dalam semua bidang, khususnya tanaman, perikanan dan juga ternakan. Jangan lepaskan peluang ini kerana ini sebenarnya mungkin juga memberi harapan dan membuka peluang kepada kita ataupun sebekanalan kalangan kita ini untuk mencuburi dalam bidang pertanian secara moden, secara berteknologi. Cik Ismail. Baik. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Hamzah bin Bahari, iaitu lembaga ataupun ketua pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang. Kalau anda berkesempatan untuk datang ke gerai pameran Lembaga Pertubuhan Peladang, di sini disediakan gerai interaktif dan juga untuk anda mendapatkan produk-produk ataupun barang-barang jualan LPP, boleh datang ke sini. Juga Maha akan berakhir pada Ahad ini, pastikan anda datang ke sini, luangkan masa anda, gunakan pengangkutan awam atau pengangkutan sendiri, banyak kemudahan yang disediakan. Jangan lupa untuk datang ke Maha bermula dari pagi hingga 10 malam. Dari Maha 2018, kita kembali ke Nolela di Studio 2, di Studio Angkasa Puri.